Salam geng, racun kali ni kembali lagi kita ke dalam segmen Gaming Test. Dah lama tau rasanya kita tak ada Samsung Galaxy S series ni. So inilah masanya untuk kita tengok kehebatan Samsung Galaxy S23 Ultra. Untuk spek memang jangan cerita lah geng, powerful lah, macam-macam lah diorang nak upgrade kali ni, diorang nak improve. Tapi yang paling special ada dekat chipset, yang mana dia kuasakan dengan chip custom daripada Qualcomm. Tapi power ke tak chipset ni? Ha, kalau korang nak tahu, kita akan bongkarkan sekejap lagi. Adakah phone ni dapat survive dalam ujian penderaan kita? Jom kita mulakan racun sekarang. Okey, kita akan mulakan untuk game yang pertama ni, kita akan main PUBG dulu. Yang mana dalam gaming test ni macam korang tahulah, kita akan test beberapa game, multiple game. So, untuk durasi setiap game tu, kali ni saya akan buat lebih singkat antara 10 ke 15 minit sajalah sebab kita mungkin akan test beberapa game. Okey, so kalau korang dah ready, kita akan tengok dulu setting kewajipan. Dekat sini macam korang nampak lah, kita akan gaming test ni pakai data bukan wifi. Lepas tu dekat sini bateri dah penuh 100%. Untuk brightness saya akan setkan paling tinggi. Auto brightness saya akan offkan dekat sini. Okey, so untuk recent app kita akan buang dulu yang lain. Tinggalkan PUBG Mobile sahajalah untuk dapatkan performance yang lebih smooth. Banyak gila. Untuk RAM unit ada dekat tangan saya sekarang ni 12GB RAM LPDDR5X. Lepas tu storage tu 256GB UFS 4.0. Macam mana pula dari segi setting, dari segi grafik. So kita akan masuk dekat sini macam korang nampak. Dekat sini highest graphic of course boleh dapatkan Ultra HD ataupun Frame Rate Ultra ataupun HDR Stream. Untuk smooth 90fps buat masa ni belum ada lagi, walaupun dia punya refresh rate 120Hz, tapi macam biasalah, phone baru, chip baru biasanya akan lambat sikit optimize. Tapi Snapdragon 8 Gen 2 yang paling cepat dapat 90fps ni, tak silap saya dekat iQOO 11 memang laju gila yang tu. Anyway, kalau korang tertanya kan pasal dia punya chipset, phone ni dipakai Snapdragon 8 Gen 2 tapi yang di custom khas oleh Qualcomm kepada Samsung lah, yang mana kan Samsung collab dengan Qualcomm untuk hasilkan chipset ni. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 tapi version yang lebih upgrade, yang mana dipanggil Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang mana kelebihan itu kalau yang biasa Snapdragon 8 Gen 2 tu clock speed 3.2, yang ni 3.36 tau. So kita akan tengok nanti lah kehebatan ni macam mana. Anyway, setting grafik tadi kita akan pakai HDR stream sahaja. Okay, so kalau korang dah ready, kita akan cuba main dekat tempat banyak player dekat sini. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Okay, dah masuk dekat dalam Spawn Island. Dia masuk macam biasa agak laju. Untuk spesifikasi memang powerful lah phone ni kan, nama pun Ultra. Yang mana dari screen besar 68 inci, resolution Quad HD Plus, Dynamic AMOLED 2X AMOLED, refresh rate 1 sampai 120Hz, dia pakai LTPO 2.0 tau. Yang mana dekat sini memang power lah, screen pun terang, ada stereo speaker. Untuk stereo speaker, satu lubang dekat sini, satu dekat bahagian depan. Kalau dekat sini, biasanya kalau korang pegang macam ni akan tertutup lah, korang kena tukar posisi tau. Anyway, satu lagi kalau korang tertanya pasal features gaming, of course ada. Yang mana korang kena swipe dulu, korang kena tekan dekat sini, game booster kan, korang tekan, korang akan nampak ni. Yang paling menarik dia ada game plugin. Game plugin ni apa tau? Yang ni, saya dah pun aktifkan. FPS counter untuk korang monitor macam mana okey tak okey, stabil tak FPS je. So harapnya teammate akan landing dekat sini. Kita nak tengok, biasanya dekat sini banyak player, kita boleh nampak lah prestasi sebenar dia. Untuk speaker saya akan naikkan lebih kurang 80%. So far frame rate masih stabil macam korang nampak. Tak ada tanda-tanda nak lag ke apa. Button memang sangat-sangat responsif dekat sini. Gyro pun ok, multi-touch pun ok. Sound dia memang kuat gila. Sekarang ni kita akan cuba cari enemy, nak tengok macam mana, ok tak ok. Nampaknya kita dapat PUBG lebih kurang 11 minit macam tu. Bateri sekarang tinggal 96%. Untuk bacaan su dalam keadaan aircon terpasang, kita akan cuba cek sikit. Di bahagian bawah sekitar 32, tengah sekitar 33. Di bahagian atas kita dapat sekitar 33-34 something lah. Boleh kata agak sejuk. Vapor chamber yang besar dekat dalam phone ni boleh kata memang sangat membantu dalam keadaan aircon terpasang. Just nice dekat sini. Dari segi prestasi memang saya tak jumpa sebarang masalah langsung, memang terasa sangat-sangat smooth. Bacaan FPS dia boleh kata memang sangat-sangat stabil. Cuma adalah terasa macam drop sikit bila korang bawa kereta, which is normal. Kalau korang tengah macam turun tempat banyak player, tengah rush enemy, memang tak ada masalah. FPS dia memang sangat stabil. Just nice.
So far untuk PUBG memang sangat-sangat terbaik lah. Kita nampak lah kalau game ni memang optimize lah dengan phone ni. Game seterusnya kita akan main Apex Legend, yang mana dekat sini untuk grafik tu macam korang nampak lah dapat yang paling tinggi rata kanan Extreme HD dengan Ultra. Untuk FPS korang boleh monitor dekat sini. Untuk setting lain semua masih sama. Recent app kita akan tinggalkan yang ni sahaja. Kita akan buang yang PUBG tadi. Alright, macam korang nampak semuanya setakat ni masih okay. So kita akan start dengan alright, kita dah pun main Apex Legends lebih kurang dalam 14 minit macam tu. Bateri sekarang tinggal 90%. Untuk bacaan su kita akan cuba check sekarang. Di bahagian bawah ni kita dapat sekitar 3334. Di tengah sekitar 3435. Di bahagian atas kita dapat sekitar 3536. 36 saja, macam korang nampak. 36 saja, which is masih okey lagi. Terbaik dekat sini. Kita check balik betul-betul. Okey, 36. Okay, so betul lah, 36 saja paling tinggi. Dari segi prestasi ni memang sedap gila. Tanpa sebarang isu, frame rate dia boleh kata memang sangat-sangat stabil, 60fps. Tak ada sebarang isu stuttering lagi ataupun stuck. Kalau korang macam tengah rush enemy pun okay, tempat tu banyak player dalam satu masa pun okay. Tak ada isu multitasking kan, ghost touch pun tak ada. Sedap lah, gyro pun okay, button pun responsif, bunyi pun kuat. Sekarang kita akan main pula Genshin Impact. Nak tengok prestasi dia macam mana. So far untuk PUBG, untuk Apex Legends memang sedap gila. Frame rate memang sangat-sangat stabil dekat situ. So macam mana pula untuk Apex Legends? First of all, kita masuk dekat setting grafik. Saya nak tunjuk dulu kat korang setting yang saya pakai sekarang. Dekat sini saya setkan paling tinggi, macam korang nampak semula tinggi. Lepas tu saya naikkan FPS kepada 60fps. Kita akan tengok nanti macam mana. Setakat ni bateri 88%. Untuk bacaan su pun boleh kata masih terkawal, normal je dekat sini macam korang nampak. 34, 35 paling tinggi, 36. So kita akan tengok dekat sini, kita akan naikkan FPS ni. Korang boleh baca lah, korang boleh monitor. So kita akan cuba try cari macam enemy macam mana. Sekarang ni lebih kurang dalam 2 minit lah kita main, kita tak ada jumpa enemy pun. Dia punya frame rate tu dah main sekitar 44 macam korang nampak. So apa kata kita cuba lawan enemy, tengok macam mana, akan drop lagi ke tidak. Dia main bawah 50fps. Sekarang kita akan cuba cari enemy yang lebih banyak dalam satu masa. Kita nak tengok macam mana. Kita cari dulu. Setakat ni kita dah pun main lebih kurang dalam 11 minit macam tu, yang mana bateri sekarang tinggal 82%. Untuk bacaan su macam mana, kita akan cuba check. Dekat sini sekitar 35, 34, 36, 37. Paling tinggi kita dapat sekitar 38 darjah Celsius sahaja, macam korang nampak. 38 saja paling tinggi. Kita akan cuba check betul. Okay, so paling tinggi sekitar 38 sahaja, geng. Di bahagian belakang kita akan cuba tengok. Dekat belakang paling tinggi kita dapat sekitar 38 juga. So samalah. Dari segi bacaan su ni memang sangat-sangat mantap lah, sangat-sangat terkawal. Baik PUBG, Apex Legends dan juga Genshin Impact rata kanan. Dari segi prestasi je lah, ada benda yang korang perlu tahu. Yang mana kan, kalau macam korang tengah main banyak player dalam satu masa, kalau macam setakat 4-5 orang tu, dia still maintain atas 40. Tapi kalau terlampau ramai enemy, lepas tu banyak pula animasi, dia akan drop paling rendah tadi sekitar 38fps lah, agak teruk. Tapi walaupun drop 38fps, saya tak jumpa sebarang stuck lah. Cuma terasa lah frame rate dia tu tak berapa nak smooth dekat sini. Seterusnya kita akan main Wreckfest. First of all, kita start timer. Macam korang nampak lah, untuk Wreckfest ni katanya boleh dapatkan frame rate yang paling tinggi macam yang dekat smartphone korang. Korang nampak 120fps. Kita akan masuk dekat setting. Nampak tak? FPS limit dia, max tau boleh dapat. So sepatutnya dia akan ikut sama macam refresh rate yang ada dekat phone korang. Dia punya grafik semua tu saya rasa yang paling tinggi macam korang nampak. Okay, so sekarang kita akan cuba try main, tengok macam mana, okay tak okay. Kita akan start sekarang.
Sekarang ni kita dah pun main Redfest lebih kurang dalam 11 minit macam tu. Saya dah pun main banyak mode actually. So far untuk bateri 75%. Untuk bacaan tu kita akan cuba check sekarang paling tinggi berapa kita dapat. Dekat sini saya pasang paling tinggi boleh dapat sekitar 39 darjah Celsius macam korang nampak. Okey, 39. Macam mana pula dari segi prestasi? Okey, dekat sini kan macam korang tahulah untuk Redfest ni boleh dapat frame rate lebih tinggi berbanding game yang kita main tadi tu. So dia agak panas sikit je. Tapi untuk bacaan FPS tu saya pasang paling max korang just boleh dapatkan sekitar 80 tu pun kalau korang main berdua je, berlomba berdua. Tapi kalau korang lomba banyak karakter dalam satu masa apa semua tu, paling rendah boleh cecah 60 FPS saja, which is normal lah. So setakat ni pun sedap main, tak ada sebarang isu, agak smooth juga geng. Hasilnya mungkin tak macam yang korang expect kan. Sepatutnya Snapdragon 8 Gen 2 ni dah tak ada dah lah isu frame drop dekat Genshin Impact. Tapi taklah dekat Samsung Galaxy S23 Ultra ni. Actually, untuk jawab isu ni kan, baru-baru ni saya ada peluang lah jumpa wakil Qualcomm tu sendiri dan saya ada tanya diorang kenapa Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ni ada frame drop dekat certain game sedangkan 8 Gen 2 biasa ni tak ada masalah pun, okey je. Katanya, isu ni bukan berpunca dekat chip custom diorang tau. Tapi dekat developer game tu sendirilah masih belum optimize game diorang untuk chip ni. Since macam korang tahulah, chip ni chip baru, so kita kena bagi masa dulu lah untuk betul-betul diorang stabilkan game dekat dalam chip ni. Since macam korang nampak jugalah untuk game lain kan, macam PUBG Mobile, Apex Legends, max frame rate tu boleh kata agak konsisten, suhu pun tak overheat, even Genshin pun tak cecah 40 darjah Celsius. So, rasanya sampai sini dulu untuk gaming test kita kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.